Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini datang dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang selalu menjadi pusat perhatian publik. Kali ini sebuah kabar yang sangat begitu beredar luas tentang kebersamaan dan juga keromantisan Cut Sipa bersama dengan Haris Priza di sosial media pun sangat begitu ramai diperbincangkan. Tak sedikit dari para fans yang sangat begitu mengidolakan bahkan menjodohkan Haris Priza dan juga Cut Sipa agar menjadi nyata di dunia nyata, ya guys. Hal ini tentu saja diungkapkan oleh para fans dan juga para netizen yang dimana mereka sangat begitu menginginkan jikalau Haris Priza dan Cut Sipa jadian. Namun ada sebuah fakta dan juga sebuah kata-kata yang dimana Haris Priza memutuskan ingin menikah di tahun depan, ya guys. Di sisi lain juga Cut Sipa yang memang ingin menikah di usia muda, apakah ini adalah suatu pertanda kecocokan di antara mereka berdua? Karena Haris Priza juga pernah menegaskan, dengan siapapun dirinya berjalan, dia pun tidak tahu apakah itu menjadi takdir dan juga jodohnya, karena yang mengetahui soal jodoh, tentu saja urusan yang di atas, ungkap Haris Priza. Jadi tentunya di sini para fans sangat begitu mengharapkan jikalau mereka memang berjodoh di dunia nyata, apalagi dengan ungkapan dari Haris Priza yang mengatakan seperti itu, semakin membuka lebar dan juga peluang bagi para fans untuk selalu mendoakan Haris Priza dan juga Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.